ketemu lagi di Salam Ini Sahur Salsa. Walaupun ini hari terakhir di tahun ini kita bersahur ya, semangat tetap harus terjaga. Tinggi itu namanya. Ingat, dari segmen awal sampai habis yang semangat yang paling terjaga Rp500.000. Yes. Ini bukan cuma buat penonton tapi juga buat pemain ya. Ya semangat. Yuzeng boleh dapat juga kalau kalau paling semangat. Okay. Itu yang di studio. Kalau yang buat di rumah bisa mengikuti kuis Twitter cara buat rayuan atau pantun paling kreatif dengan kata suci. Jangan lupa mention ke @ini_talkshow dan juga @tiket dengan hashtag ini sahur tiket.com hari ke-29. Akan ada hadiah total Rp2.000.000 untuk dua orang pemenang. Hadiah di persembahkan oleh tiket.com. Mau kemana? Kemanapun tiket.com aja. Pokoknya pagi ini kita harus semangat semuanya. Seru-seruan radio kita ini. Gak boleh ada yang sedih ya. Betul. Gak boleh ada yang galau. Ya, baru dibilang. Kenapa lagi Bung Ewen? Semangat dong. Semangat Bung Ewen. Saya terlambat pesawat. Terlambat pesawat. Orang ada terlambat bulan, ini terlambat pesawat bagaimana? Tiket, kehabisan tiket saya. Dari matanya keluar air congek luar biasa. Air mata. Sedih ya. Jadi lo mau ketinggalan pesawat? Mudik. Aduh. Bos. Oh lo jadi mudik, ini barang-barang yang lo bawa dari rumah biar enggak dicolong? Enggak lah. Oleh-oleh. Oleh-oleh. Untuk pulang. Oleh-oleh buat orang di kampung ya? Kampung ya. Dibawain stang motor. Saya nyicil ini. Nyicil. Stang dulu. Nanti begitu terus sampai selesai. Oh, tiap tahun dicicil ya? Oh, nanti jadinya. Kalau udah lunas, ditarik Renault nanti. Di dep kolektor. Oke, kalau jadi nggak sempat pulang. Kampung udah bawa ini. Iya, artis kan. Ngapain lu bawa artis? Selebaran. Orang hilang. Tangan artis. Ada tanda tangannya tuh, lihat tuh. Tolong dicari ya orang hilang. Lu ngapain lu nggak foto sama Boa Salosa? Iya. Oh, itu lu ya? Iya. Ya, Wen sudah menjadi artis pulang ke kampung bawa foto sama tanda tangan buat dibagi-bagi. Iya. Jadi, lo gak bisa pulang berarti? Udah pesan tiket ke bandara, ditinggal sama pesawatnya. Iya. Wah, mungkin mengucapkan, kalau itu ucapin lewatin aja lah. Mungkin ya. Saudara-saudaranya nonton nih, ya kan? Ya, ucapkan, buat pilotnya itu harus segera minta maaf ya. Lu yang salah, telat. Pesawat itu sesuai jadwal. Pesawat sebenarnya harus tunggu saya. Harus tunggu saya? Iya. Siapa lu? Kontribusi orang timur lebih banyak ya maskapai itu kan. Oh benar juga ini. Cuma ya gak boleh ditungguin. Sesuai jadwal. Kontribusi orang timur? Iya. Emang maskapai apa? Maskapai apa emang? Apa ya? Maskapai Kasuari Airlines. Oh, Kasuari. Silakan. Salam-salam buat keluarga karena gak bisa. Ya saya mau salam buat kakek saya ya. Oh. Masih ada? Masih. Beliau mengabdi cukup lama ya, terutama di bidang kesehatan. Oh, bagus. Dia 15 tahun di ruang suntik, teman-teman. Oh. 15 tahun di ruang suntik? 15 tahun di ruang suntik itu berarti secara tidak langsung dia sudah profesional ya, teman-teman. Oh, iya dong. Jadi kecepatan dia suntik itu melebihi kecepatan cahaya. Cepat sekali. Begini aja pakai suntik ya. Suntik juga. Oh, iya. Pasien yang masuk misalnya kan Bapak Willy Brodus, oh, bapaknya masuk, belum kas turun celana, begitu balik suntik sudah melekat. Oh, saking cepatnya. Cepatnya, melekatnya di celana, celana yang sehat orangnya tetap sakit. Salah dong. 15 tahun. Iya, profesional. Profesional ya. Terus keluarga jadi ya. Bagaimana nih, gak ketemu ya? Ya pasti tahun ini. Orang tua masih ada di semua di Papua ya? Ya ada, terbagi di beberapa benua lagi, beberapa tempat di Papua. Benua jauh banget. Salam sekarang ya, Salam buat siapa aja? Ya, salam buat semua keluarga besar saya, Yewen, ya. Yang ada di Manokwari, Jayapura, dan juga di Sorong. Buat sobat Yewen ya. Enggak? Buat teman-teman saya, semua negeri dua Yewen Manokwari, semangat Yewen. Yewen Holik enggak? Yewen Hulk, semua sekarang. Oke. Yewen Mania, mantap. Beda. Dan sekarang untuk Yewen
sini. Ini nih, oh. Kebetulan ini ada yang ngefans banget sama Yewen. Mungkin agak terhibur ya suasana hatinya. Ya, karena ada fans yang pokoknya dia cinta banget sama Yewen. Nonton salsa terus katanya. Selalu gak pernah ketinggalan. Dia request lagu. Setiap request lagu, gak kita puterin. Iya, pengen langsung. Orang kita ya? Kirimin salam ya, gak kirimin lagu. Tapi ini spesial katanya dia ngefans juga sama lo, Yewen. Ini kita ngobrol langsung sama orangnya ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, pagi. Oh, pagi. Pagi. Saya kenal suara ya. Oh. Jadi suaranya sudah jangan kenal. Jangan akrab, ntar dulu. Tete saya halo, mungkin. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi juga. Ya, oke. Okay, ya. Siapa? Ada apa ini? Yewen kenal dengan suaranya tersebut kenal. Ya? Coba ngomong ini dulu kan Yewen. Ini fans, fans beratnya Yewen. Halo, bos. Pagi. Oh, ini bos. Pagi, berat nih. Berat nih. Ya. Bos saya dong. Bagaimana kabar? Aman? Baik. Oh. Baik. Oke, okay. Kalau boleh tahu ini mau ngapain ya kamu? Kan kita telepon. Oke, baiklah. Berapa ngefans kamu sama Yewen? Tidur ya? Oke. Okay. Iya, nice dream ya. Halo, Bapak, Bung, Kakak? Ya. Ya. Ini sering... Kakak di kota apa nih kalau boleh tahu? Saya di kotanya Mutiara Hitam, Persipura. Oh. Persipura. Oh, Persipura. Wow. Di Jayapura ya? Jayapura. Ya. Ini adalah yang kita telepon, silakan Yewen. Siapa Yewen? Oh, ini my big brother. Oke. Okay. Kakak saya yang saya sudah anggap sebagai orang tua saya. Oh. Robby. Kakak Robby. Udah berapa lama Kakak Robby enggak bertemu dengan Yewen? Iya. Kurang lebih 3 bulan. Oh, baru ya? Baru ketemu. Kak Robby yang kesini apa Yewen yang kesana? Saya kesana. Ngerjain jawab dulu, biar jawabnya. Jawab dulu. Kak Robby? Iya, iya. Kalau boleh tahu apa yang dikangenin sama seorang Yewen? Oh, yang kangen gitu. Yes. Iya, gitu. Iya, gitu. Apa yang paling dikangenin sama Yewen? Iya. Kakak Bung. Soalnya geser sedikit mati ya. Oh ya sinyal ya? Iya, geser sedikit sinyal, mati. Iya. Ya, teleponnya juga satu posisi begini aja. Ah, Kakak Robby. Sinyalnya lagi di pohon-pohon jadi. Di pohon-pohon? Iya, lagi naik di pohon. Kayaknya. Oh lagi naik di pohon. Oh, oke, iya. Kak Robby. Hati-hati jatuh Kak Robby. Nah. Sekarang gimana ngeliat Yewen sudah sukses gimana Robby melihatnya? Oh, bangga. Hah, itu siapa? Ya. Itu siapa? Siapa yang sorot tiga? Siapa itu? Waduh, istrinya mungkin. Oh istrinya. Oh, istrinya. Bye bye. Iya dulu atau gimana nih? Iya. Silakan sekarang melihat Yewen bagaimana Kak Abung? Ya bangga, pokoknya yang pertama bangga, terus bukan hanya membawa nama keluarga tapi juga nama Papua. Oh. Nangis. Oh sedih. Ini Kak Abung nih bahaya. Bukan hanya membawa nama keluarga, tapi juga membawa nama Papua. Iya. Ya. Apa harapan dari Kak Robby nih, kedepannya untuk Yewen? Semenjak udah gak jadi back lagi. Harapannya itu yang pertama, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Siap. Yang kedua, terus mengembangkan diri. Dan mendekatkan diri kepada siapa saja. Wah, oh, betul. Ya. Karena kesuksesan yang diraih hari ini terlepas dari sebuah proses yang telah dilalui. Itu aja sih. Silakan sekarang Yewen, ada yang ingin diucapkan ke Yujeng, silakan. Oh, ya. Yujeng dong. Kak Robby. Oh, iya. Kenapa ke Yujeng? Kak Bung Robby, silakan. Buat Abang terima kasih banyak sudah menjadi orang tua buat saya. Ya, pokoknya terima kasih lah. Terima kasih Kakak Bung Robby. Istri juga. Yewen tapi pulang ya tahun ini ya. Sungguh perbincangan kakak dan adik yang kurang akrab kayaknya. Dia ketemu langsung kayak tipenya. Karena juga baru aja ketemu 3 bulan yang lalu. Iya. Oke lah Yewen kalau gitu. Ya, terima kasih ya. Baru saya tidak nyanyi ya. Mau nyanyi lagi? Kurang ajar ya. Thank you. Siap. Kurang nyanyi. Sudah latihan tadi saya di belakang. Ya, coba nyanyi. Nyanyi apa? Ya, kan tadi latihan. Gak jadi deh.
Ini orang maunya apa sih? Nih di bawah nih kerdusnya nih. Oh iya. Thank you ya. Makasih banyak. Iya. Yeah. Salam buat keluarga ya. Iya. Yeah. Siap, siap, bye, siap. Bye, Wen. Insya Allah besok yeah. kita akan berlebaran. Di hari yang fitri kita harus kembali ke fitri dan juga saling memaafkan. Berbicara ya? Soal maaf, memaafkan. Ini ternyata ada filosofi dan juga ada pengertiannya. Sehingga ada narasumbang pakar di bidang maaf-maafan. Ya kita minta maaf jangan sampai kita gak tulus dan gak ikhlas dong. Ya betul kan? Sekali. Nah ini ada pemerhati maaf-maafan India. Narasumbang kita. Lewat sini, nggak kena jeng. Pelan-pelan, Pak. Pelan. Dari hari pertama sampai sekarang baju masih ini terus, Pak. Vanessa. Banyak. Boleh ngomong dulu bentar. Boleh, boleh, boleh. Karena kan saya banyak masalah dengan Bapak narasumber. Nah, nih, gini dong. Hubung hari ini hari baik, bulan ya. Baik, ya. Tadi juga nggak nubruk, saya berterima kasih sekali. Apa? Saya selaku penonton yang berada di sono yang sering ditubruk sama Bapak. Uh-huh. Saya minta maaf sama Bapak. Tuh. Oh. Gak punya. Bukan minta maaf, bukan, dikasih maaf. Bukan minta maaf, barang. Saya minta, mohon maaf mohon kalau maaf. Saya banyak kesalahan sama Bapak. Oh, saya yang harus mohon maaf. Oh. Oh. Saya dong. Saya kan, ya dong. Saya sebagai yang muda. Saya dong, kan setting nabrak. Saya dong yang minta maaf. Gak bisa. Gak bisa. Saya dong. Saya yang minta maaf. Hey. Kenapa gak bareng-bareng aja saya memaafkan gitu? Saya kan yang lebih muda minta maaf sama Bapak yang lebih tua. Eh, sok tahu mudaan mana coba. Giniin dulu baru ketahuan yang muda apa kagak. Terus ya, Mak. Oh. Itu kelapa. Itu kelapa. Udah saling memaafkan. Ya, Pak, minta maaf. Pak. Nah, gitu. Oh, damai. Gitu, Pak. Damai. Jam udah bagus, jam pakai jameng. Kok lu gak dibawa, dijual? Oh, ini nih, tuh. Itu mah yang itu. Hah? Ini jam gue taruh lagi. Sayang. Siapa yang mau jameng, jam komeng, ayo. Masih banyak nanti kita bagi. Ini buat semua yang ketemu komeng di jalan, minta aja langsung pasti dikasih ya. Kehebatan jalan komeng. Baiklah, Bapak Narasumbang. Ya. Kita membahas minta maaf, cara bermaafan yang baik tulus. Dan tulus. Ada kata-kata begini ya. Memberi lebih baik daripada meminta. Nah, betul sekali. Tapi ini justru meminta yang lebih baik. Kali ini berbeda. Kali enggak, kali sama aja. Bukan kali sungai, bukan. Bukan kali. Kali mungkin. Saat ini ya, berbeda. Enggak saat ini aja, seterusnya. Ya. Ini memang suatu berbeda. Permintaan yang memang bagus. Ini minta yang bagus daripada adalah memberi. Ini kemana sih? Permintaan ini kali ini lebih bagus daripada ya, memberi. Ya, gitu. Nah, iya itu. Ya, itu kan? Yaitu meminta maaf. Nah, itu. Ya, ya. Meminta maaf terlebih dahulu. Ya, itu. Kadang-kadang orang berat untuk minta maaf. Kenapa? Ya, nggak tahu. Ya, ini karena butuh. Apakah tangannya digandolin sama barbel gitu berat untuk minta maaf atau hatinya? Ya, kadang-kadang apa ya, karena dia atlet. Kok atlet? Atlet tinju kan susah maaf. Ya kan dicopot dulu Pak, copot masih dulu, pakai sarung. Hey. Sarungnya kan bisa dicopot dulu. Ya nggak bisa, orang dia pakai baju doang. Iya. Nggak pakai baju aja, copot sarung ya tambah. Wah bahaya ini. Ya kan petinju nggak ada yang pakai baju. Iya nggak ada pakai baju. Kecuali amatir. Ah, iya. Pakai singlet, pakai helm. Iya. Itu dia motor nggak punya. Helmnya kan helm tinju. Iya. Kadang-kadang ada orang hanya, nah ini gak ada apa-apanya percuma. Hah maksudnya? Oh. Keikhlasan. Oh. Saling ngomong saya. Gak usah ngomong? Hah? Gak usah pakai omongan? Ya ngomong. Ya, kan kalau katanya salaman doang sangkain orang semut ketemu. Semut kan tiap semut ketemu salaman. Dia. Salaman. Tapi dia gak bicara semut. Apa-apa. Betul. Menurut Anda bicara gak dia? Semut? Ya. Pada saat ketemu? Enggak ngomong. Bicara itu, cuma kita gak ngerti. Maksudnya? Bicara. Minggir dong. Ya itu. Nah kira-kira kalau Bapak kan biasa bawa koper. Ya. Selalu membawa barang-barang. Ini kira-kira apa aja untuk meminta maaf? Kalau dari barang ada gak untuk meminta maaf? Oh ada. Ada ya, juga? Iya dong. Seperti? Penunjang. Barang itu penunjang. Betul. Ya kan? Penunjang. Ini. Oh, apaan? Amplop. Iya. Ini akan lebih ikhlas. Kenapa lebih ikhlas? Ya, kan kadang-kadang kan, maafin saya ya. Oh, iya, saya maafin. Nah, itu lebih ikhlas. Minta maafnya pakai nyogok ya? Ya,
udah budaya kita. Oh, udah budaya. Tapi kalau kita ngasihnya nggak ikhlas, Pak, ya itu kembali lagi kepadanya, nyanyinya besar. Oh ya, kembali ke Tuhan ya. Iya dong. Iya, kita kan betul. Saya udah bilang tadi soal keikhlasan, nggak pakai amplop pun kalau nggak, apalagi pakai amplop nggak ikhlas, sama betul. Aja. Kadang-kadang kan begitu. Bagus ini. Nggak bagus juga. Itu jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Nggak perlu gini-gini. Ya. Dan sekarang kita lihat video ya. Ini video tentang Mama juga dan kita minta silahkan Bapak untuk mengisi suara. Ya. Oh, iya. Mengisi suara. Ya, ya. Ini dia videonya. Ya, ya. Oi, gua raja hutan. Gua mau minta maaf lu ya. Maafin gua ya. Nah, maafin. Maafin gua. Tapi lu kayaknya enggak ikhlas. Gua minta maaf dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Eh, lu ikhlas enggak? Lu pakai. Bahkan maafin yang lebih tangan. Berkuasa pun iya. Mengulurkan tangannya terlebih dahulu untuk enggak ada masalah, maaf tuh. Mau nah. Jabatannya tinggi. Mau derajatnya rendah. Mau lebih tua. Mau suhunya panas. Bukan suhunya. Derajat kan namanya suhu sama. Beda. Derajat itu. Beda iya. Derajatnya. Ya maksudnya tidak ada. Ya. Batas. Iya tidak ada. Jangan mentang-mentang bos terus gengsi untuk meminta maaf kepada bawahan misalkan. Ah iya. Iya kan. Cuman bawahannya harus nongol. Kenapa emang? Ya kalau bawahannya di kolong meja. Iya iya. Kelihatan. Iya. Kita lihat video yang kedua. Ayo. Pak. Mohon maaf, Pak. Saya minta maaf. Maaf ya sembari gaduk-gaduk. Minta maaf nih ya. Walaupun Bapak masih di penjara, saya minta maaf. Ya, Bapak gak usah minta maaf sini. Ya. Gimana? Maafin gak? Ah, cara lo pergi dong. Ya. Dah. Akhirnya akrab. Ya. Menjadi akrab. Iya. Mungkin selama ini pernah terjadi ada suatu masalah, konflik. Kalau tulus sih begitu. Iya. Ya kan? Kalau secara tulus minta maafnya. Iya, kadang-kadang kan tulus orang taunya gajah. Iya. Ya itu penyanyi, penyanyi ya, kan orang taunya itu. Iya. Atau tali sepatu. Iya. Sepatu. Sepatu doang enggak pakai talinya. Pakai tali. Lagunya sepatu. Lah, sepatu kan ada talinya? Iya. Ada sepatu yang enggak ada talinya mah ada, ya. Apa ada kok? Pantofel? Hah? Pantofel? Iya, kalau ditaruhin tali sebelahnya kan enggak masalah. Tapi kan enggak pakai tali. Ya kalau enggak pakai tali iya, tapi kan kalau yang ada yang naruh tali kan enggak masalah. Oh sekarang tali perkawinan, talinya di mana? Tali silaturahmi. Ada disebut tapi tidak ada. Iya benar juga. Istilah tali silaturahmi, tali perkawinan. Itu Bapak maestri. Jangan masalahin yang nggak ada jadi ada. Bapak tahu tali pusar apa? Nah itu. Tali pusar itu, ya. Kalau tidak ditanganin dengan cermat, akan timbul akibat yang memalukan. Kenapa? Maksudnya? Pusarnya bodong. Makanya harus dorong pakai duit. Oh, duit logaman ya? Ya, duit logam. Kalau duit tas bisa, Pak? Bisa juga. Bisa mangpet. Kita lihat video ketiga. Ini dia. Ya. Soal maaf-maafan. Ma, minta maaf ya, Ma, ya. Surga kan ada di telapak kaki, Ma. Saya nyium. Hei, jangan. Jempol, Ma, sakit. Tadi bisa keluar mari. Hei, jangan, sana. Sono udah jangan sono yang jauh udah maafin mama sono heh sono nggak heh jempol mama lagi sakit nih sono maaf dah maaf mak sono ini nggak percaya nih anak pak nih urus anak ini depan nih pak ini orang tua dan anak ya. Ibu dan anaknya ya ya. Ya. Kadang-kadang kan segala sesuatunya ibu yang harus dihormati. Betul. Kadang-kadang ada juga katanya cuci kaki ibu terus diminum. Iya. Kalau menurut saya sih berlebihan itu. Kenapa? Itu kan perumpamaan aja. Iya. Kayak surga di telapak kaki ibu itu kan. Seolah-olah memang harus menghormati ibu gitu. Betul. Ya masa surga ada di situ. Iya benar. Ya bisa repot dong ibu kalau ke pasar. Maksudnya iya. Apa ya? Ya yang penting harus menghormati lah. Iya, itu iya, aja. Betul. Itu intinya ya Pak ya? Ya intinya itu. Iya, iya. Dan sekarang kita sudah mendapatkan juga beberapa kiriman Twitter yang masuk dan kita akan bacakan. Dan iya. Twitter yang kita bacakan sekarang lagi. Mendapatkan Jameng, Jangkomeng. Mau Jangkomeng mau. Nanti di akhir acara Komeng akan membagikan jam untuk semua yang ada di sini. Ya. Pak, ya, saya keluar lewat mana? Kita lihat Twitter pertama yang dapat Jameng. Ya. Princess Shiva. Salam untuk semua yang bergabung di Net Media Taman. Terima kasih atas segala yang diberikan sama-sama. Untuk kita semua selama bulan Ramadan ini. Bakalan kangen acara ini sahur. Semoga tahun depan kita masih bisa bertemu. Love you all. See you. Ini sahur tiket kom hari ke-29.
Selamat Princess Syifa ya. Nurhayati. Ya, kamu tapi jameng ya. Rencana ini sahur akan diperpanjang setiap puasa Senin Kemis ya. Kita sahurnya nanti sahur Senin Kemis. Oh, Bapak, saya ngambilnya itu puasa Daud. Ya. Oke, Twitter kedua. Silakan. Andre Setiawan. Mudik lebaran ke Kota Semarang. Ini vokalis Stinky juga? Bukan, ini beda. Taulani. Mudik lebaran ke Kota Semarang. Naik sepeda ada tiga. Wanita mana yang tak dibikin mabuk ke Payang? Dengar suara Akang Firza berdendang. Asik, ini tahun tiket kon. Hari kong 29. Selamat Andre. Andre. Dapatkan Jakom, jangan komen. Ingat, setiap jam 12 malam alarmnya bunyi. Uhuy! Dari hari pertama hampir ke 29, baru sekali udah ngomong uuy ya. Iya. Kemudian hari terakhir dia ngomong uuy lagi ya. Meda soalnya ya. Twitter ketiga silakan. Ya. Ini dia, Nur Fikri Diniar. Mati lampu, nyalain lilin. Jangan lupa lilin yang terang. Kirim salam buat Kak Kevin. Yang cantiknya buat makin sayang. Uuy! Selamat, kamu juga dapat jameng, jam komeng. Selain alarmnya uhuy, jamnya juga lebih cepat daripada jam lain karena yang lain pakai jauh ketinggalan. Oke. Lu omongin begitu ntar orang buka puasa dia ngambil yang itu. Jam 5 udah pada buka. Terima kasih narasumbang lagi. Dan ini ada pemenang Twitter yang katanya mau mengambil jameng jam komeng ini langsung ke studio. Wah, ini bela-bela datang ke studio. Dikirim. Enggak ada yang datang langsung. Datang langsung gimana? Datang langsung ke studio dan mau ngambil langsung, mau ketemu langsung sama. Oh ya, silakan. Komengnya. Ada kerjaan. Ini dia orangnya. Iya. Ini nonton ini sahur terus nggak? Ya. Nonton ini sahur. Gimana kalau salamnya coba? Salam ini sahur. Bapak ini berdua narasumbang ya? Iya, iya. Oh iya. Tidur loh, tidur. Emang siapa? Ini kok pinter-pinter gini yang ngajarin siapa sih? Yang ngajarin, tukang montir. Tukang montir. Enggak, babe saya. Babe saya yang mana, babe? Kau Vincent bapaknya? Bukan. Yang mana? Yujeng. Ada di rumah. Oh, babe. Oh, di rumah enggak ikut. Enggak ikut sini. Biasanya narasumbang itu. Narasumbang itu biasanya kalau lewat kan kena sama Yujeng kan. Coba dong, coba. Lewat. Ini dia narasumbang kita. Ini dua kena kepala. Sakit. Bapaknya di sana tompelan juga? Iya. Tompelan juga? Iya. Mono dong. Sama. Beda. Sama. Bedanya apa? Beda. Bedanya apa? Mukanya lebih ganteng. Yang ini atau yang mono? Yang mono. Yang mono berarti ini? Perasaan gua jalan lu pada tidur lu tadi. Adalah pemerhati kuis Twitter dan selalu menjadi pemenang setiap ngikutin kuis Twitter. Kalian dapat jam, menang terus ya? Iya. Oh, dapat jam? Iya. Mana jamnya? Tuh, minta jam. Jamnya mana? Kita mau kasih jam yang digambir. Ayah manggilnya ayah atau papa? Babe. Babe kalau di rumah ngelawak gak? Ngelawak. Yang ngelawak. Ngelawak juga? Iya. Ketawa terus dong isi keluarga? Iya, kalau misalnya lagi boring, suka ngelawak. Oh. Suka marah-marah juga? Iya. Marah-marah? Enggak. Marah-marahnya juga. Enggak terlalu. Uhueng! Biasa. Katanya mau jual mobil lagi. Mau jual mobil lagi? Mau jual mobil? Sekarang bukan mobil lagi. Apa tuh? Rumah. Nih, lo mau tidur di rumah keang lo? Ini gak pernah ada yang berani ngejahilin Bang Komeng kecuali anak-anak ini. Yang ngejahilin bapaknya cuma mereka doang yang berani. Gak ada yang berani. Jahilin apa aja bapaknya? Kopi. Ditaro apa namanya? Mainan mobil. Oh. Terus mobilnya dijual. Mobilnya dijual. Oh. Di toko online. Oh. Mobilnya dijual di toko online? Iya. Dijualnya tau gak berapa? Berapa? Setengah harga. Ha 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 ha
Udah salah girang banget. Dan gak tau bapaknya sampai subuh nyari duit. Nih coba kalian kan, kan jago banget bikin pantun nih. Nah, kalian juga di Twitter kan menang karena bikin pantun. Coba pantun buat Babe atau bebas. Bebas. Beli jeans di Rawasunter. Cakep. Buat lebaran biar cihuy. Cakep. Rajin-rajin ikut kuis Twitter biar dapat jam dari komen. Uhuy. Lagi. Saya besok nggak datang lagi. Udah habis. Pagi-pagi beli koran. Belinya di hari Selasa. Tambah keren nih hari Lebaran. Cakep. Pakai jam hak tangah sapah. Apaan lo? Bahasa Wakanda. Oh, bahasa Wakanda. Nenek. Bisa aja lo kalau salah. Bahasa Wakanda. Empetan. Pakai jam tangan, hadiah dari salsa. Nah itu. Kasih dong. Pulang malu sendirian. Foto bertiga keluarga. Cekrek. Jadi. Kok jadi KTP Saudi? Ya, Baba gagak. Babe kalau sehari-hari kegiatannya ngapain aja sih? Kegiatan. Kalau di rumah? Jangan ceritain gue ngitipin tetangga. Udah. Kegiatannya ngapain aja? Yang lucu-lucu gitu-gitu. Yang lucu-lucu aja? Iya. Karena suka gak lucu gak kalau di rumah? Ya, suka receh. Iya. Jadi karena suka gak ketawa juga kalau Babe ngelawak ya? Suka. Iya. Kalau aku lagi tidur ngelawak gak. Waduh! Pernah dijailin apa sama Babe? Pernah waktu itu ngejailin... Tunggu. Pernah ditinggal juga. Tuh, anak sendiri ditinggal juga. Saya tinggal lagi nonton. Gimana ceritanya? Saya tidur. Bangun sepi. Mobil kagak. Jalan di mall. Bagus sama ganteng. Berasa lebih mirip Babe apa Ibu? Kalau aku sih mirip ya orang lah. Ya pasti lah. Mirip Babe, mirip. Mirip supir lo, mirip supir. Kalau kamu? Mirip Bunda. Mirip Bunda. Emang beda ya Bunda sama Babe? Beda. Ya pastilah kalo... ya. Ada orang kawin kembar. Nih, mumpung Babe juga di sini mau ngucapin nah, apa itu. Buat Babe, besok kan lebaran juga. Oke, ngucapin. Nah ini, sini. Di depannya dong, sini dong. Nah. Oh. Lu siapa yang ngajak kemari sih? Kakak, ucapin apa buat Babe? Wuih! Ucapin. Be, mila izin ofizin ya, Be. Iya. Maafin kalau banyak salah. Iya. Iya, Be ya? Iya. Yaudah. Ya. Banyak utang juga. Sini. Masuk ini dong. Nah. Masuk angin. Blokinnya. Oh. Ayo. Mohon maaf lahir debatin ya, Be. Ya. Baru Be semakin... Di depan. Semakin di depan. Babe. Kalau gue semakin di depan ya gue supir dong. Babe mau ngucapin apa? Ya, buat Baba sama Gaga. Mau ngucapin... Lu jangan mari-mari kalau udah palang tanggung. Ya pan gue itu ngucapin. Tadi kan disuruh ngucapin. Buat yang lain. Ini baru lulus SD. Oh iya. Selamat ya SMP ya. Mau masuk IKJ. Belum. SMP dulu. SMP dulu. Dia yang maksa buat itu. Buatnya jangan rawak. Presiden juga bapaknya gak bisa. Dari SD lompat kuliah. Gagah sama bapak, terima kasih. Ganteng sama bagus, salam buat mama di rumah ya. Bunda ya. Buat Alpiansa juga terima kasih. Iya. Ini lucu ya. Puas banget. Puas kita ya. Puas lo. Buat pemirsa yang ada di rumah. Bilangin sama MUI. Kenapa? Kalau bisa puasa 30 hari. Kenapa? Gue mau bawa anak lu berdua. What?
sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengikuti kuis Net Connect bersama tiket.com berhadiah 5 buah iPhone 10 yang akan diumumkan di segmen terakhir nanti ya. Dan sama satu sudah ada 5 5.400 pertanyaan yang dijawab pada aplikasi Net Connect. Iya, ya, dan ikuti terus kuis yang dan di Net Connect. Lalu kumpulkan poin sebanyak-banyaknya dan menangkan 5 buah iPhone 10. Hadiah dipersembahkan oleh tiket.com.